Kasihan nih dengar. Dan. Dan. Nama saya Leon dan ini Abel ya, anak saya. Hari ini kita tengok video bagaimana kaum ujang melawan santet ini mati selepas duel ini mati karena corona. Begitu lah tu. Okay, mungkin begitulah. So let's go into the video. Macam kompilasi kan? Ampun. Tapi baguslah kalau dia orang jumpa yang begini, dia orang merasa takut lah. Disuruh siapa? Nah, tiap-tiap negeri kita perlu macam ustaz melawan yang perbuatan begitu. Ini dokter pun tidak boleh kesan apa yang dia buat nih. Kenapa? Saya nggak bisa berhentai. Kenapa? Lupa depokan. Mau nyoba-nyoba. Nggak boleh. Nggak boleh. Lebih banyak berapa? 5 juta. 5 juta? Berapa lah? 500. Kan saya nggak urusan bayar. Kenapa nyadainya saya? Murah betul murah. Saya nggak ada urusan. Kenapa anda mau? Jangan pancut lah. Kalau tak bisa pancut, jangan dibakar. Tapi mengaku kan kalau dia kena begitu. Kenapa? Ada kayu. Ada kelapa. Macam-macam ada sana. Paku. Paku itu macam yang diantar-antar sama orang supaya muntah paku begitu tadi. Ketemu sama saya, kaget kan saya kesini? Kaget kan saya kesini? Tepuk berlipat kok, pakai dengan semut kok. Apa pun, takut betulnya. Jangan lagi lah, sekolah kamu bayar maling lagi. Saya tidak pernah urusan balik anda. Maksudnya paku-paku, buat apa yang... punya paku-paku ini, itu macam jenis pemujaan ya, itu kan? Kalau mau ngirim, daburan. Orang ini betul, Ustaz ini. Belum doa lagi. Di akhirat, Ustaz. Saya didoakan, Ustaz. Akhir, Ustaz. Saya minta iman, minta energi. Karena kan sepagi sia, Ustaz. Saya minta lakukan anu sejen-sejen adri. Hanya iwal si'ain. Bahasa apa? Kata-katanya, Ustaz. Itu perintah Allah. Ya Allah. Aing ampun ya Allah,
Nah sekarang toh bata aiku pak. Baru tawa ampun. Terus ke sekolah. Cira kana baru tawa ampun. Terus ke sekolah tat. Terus ke jajaran. Ke jajaran. Aing bener-bener rek insap tat. Bener-bener insap tapi kalau sudah kasih lepas balik lagi itu. Aing capek. Terus ke hiceng. Aing capek. Hiceng. Ke hiceng. 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 Dan dengarkan saya rekod Nabi dengarkan. Hiceng deh. Allahumma salli ala Muhammad. Suara dia kalau nyanyi nanti salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala. Suara dia lah. Meluntar cantik kok. Rabbi salli. Biasa ada kali ini. Rabbi fangfana ibarakatihi wahinal husna ilhormatihi Rabbi fangfana ibarakatihi wahinal husna. Udah. Ini rumah macam rumah usang ni yang tiada elektrik kan? Oh, ini dukun-dukun begini, santet-santet begini. Tinggal dia pergi ke rumah yang terperinci kan? Tahu sakit. Pesan tua, ni tidak pegang, no? Kesakitan orang, no? Untung ada ilmu begini. Kan? Siapa ngetinnya? Nanti saya kasih, jangan apa semua nanti buat perubahan ibu.
Bagus soalnya Ustaz kan. Tapi kata-kata pun tidak ada yang jahat, tidak ada yang kasar kan. Dia ada baby. Dia mau jumpa Ustaz. Ini mungkin dia obatnya ya. Oi, keluar di mana? Kan dia obat mana? Kasihan nih dengar. Kan? Oh. Jahatnya orang buat dia ini. Saya percaya. Memang ada yang begini ya. Di Filipina pun ada yang begini. Ada yang muntah kacara. Kadang-kadang tikus, tarutak. Terus makan apa? Masa gering? Senyumnya, penatnya. So, sudah situ sajalah. Sampai di situ sajalah video kita. Nanti lain kali kita review lagi video-video Kang Ustaz ini. Dan ya, dia punya perbuatan sangat baik. Mudah-mudahan dia selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Ya, banyak lagi dia beli tolong orang. Supaya dia punya perbuatan itu makin jauh dia boleh tolong, bukan lagi di Indonesia. Iya. Mungkin dia boleh pergi luar-luar negeri lagi yang memerlukan. Iya. So guys, sampai sini dulu lah video ini. Jumpa lagi. Till next time. Bye-bye.